شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وكرم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Bahkan mereka lebih mengutamakan dunia sedangkan demi akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama berhimpun di rumah Allah di dalam majlis ilmu. Semoga perhimpunan kita pada malam ini adalah perhimpunan yang diberkati, diredhoi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga amalan yang kita lakukan pada malam ini berpahala di sisi Allah dan dikira sebagai ibadah dan menjadi bekal untuk kita di yaumul mahsyar di akhirat nanti insyaallah biidznillah. Insyaallah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebelum kita mulakan kuliah perdana pada malam ini, insyaAllah sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut fadhkuruni adzkurkum kamu inna aku akan ingat kepada kamu insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم Allah, Allah, Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan juga di waktu petang. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita berzikir kepada Allah, dan zikir itu mesti banyak-banyak zikir. Mesti banyakkan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sentiasa memberikan kita nikmat, memberikan nikmat kehidupan, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat rezeki yang murah melimpah ruah, nikmat dapat kesenangan, kemewahan dan bermacam-macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka selayaknya lah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghinati Allah dan kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan bersama dengan saya hambanya Ilahi Kamaruddin Toyo As-Sabahi, pencinta ilmu, pencinta Nabi, inspirasi dikongsi nikmat Allah insya-Allah disyukuri. Itu adalah tagline saya ketika saya mendapat top 25 penjurus ummah yang baru ni lah. Itu tagline kan. Orang minta juga tagline, tagline apa? Maka saya berikan tagline itu. Tetapi tidak ada rezeki untuk menjadi top 10 yang ke-10 orang. Ya, tidak ada saringan ataupun selection. Jadi esoknya ambil terus, ambil 10 orang. Jadi dalam 15 orang yang lebih tadi itu, tidak ada rezeki untuk bertanding ataupun berdakwah dalam dunia penjurus ummah. Dunia ku dunia ku dakwah ku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan minggu depan tak silapnya dah pun akhir kan, final. Baru minggu yang keberapa aku pun tak tahu, dan tiba-tiba final. Apakah jadanya kan, kita pun tak tahu apa kena mengenal. Tiba-tiba malam ni semalam separuh akhir, minggu depan final. Sebenarnya kalau yang benda-benda macam ni mesti 10 minggu kan. Sebab saya nampak dalam koran tu finalnya tanggal 22 bulan 1. Tiba-tiba finalnya minggu depan. Mungkin diorang nak bagi laluan kepada Harimau Malaya. Ya insyaAllah kita bagi sokongan kepada sokongan kita punya tim. Walaupun menang kegalah ke, tak ada masalah. Yang penting semangat kesukanan tu mesti ada. Ya, al-aqlus salim min jismis salim, bermula daripada akal yang sihat itu, daripada badan yang sihat sejahtera. InsyaAllah bi'idznillah ta'ala. Tuan-tuan apapun, kita doakan moga-moga sahabat-sahabat kita yang bertanding, yang berdakwah di dunia penjurus ummah BIU musim yang kedua ini, dapat berdakwah kepada masyarakat dan dapat membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan kebaikan. Seumpama program yang kita lakukan pada malam ini, insyaAllah kita berikan pujian kepada JK Masjid kerana membuat satu program yang khusus untuk masyarakat yang ada di mungkin kampung Masjid Timah ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan tanya, moga-moga program seumpama ini menjadi bekal. Ya, apabila kita dah mati esok, program seumpama ini yang disambung oleh generasi akan datang menyebabkan orang yang memulakan program ini mendapat pahala yang berterusan. Ya, pahala yang berterusan itu kata Nabi SAW, adalu alal khair tafa'ili. Kita menunjukkan satu program yang baik, satu program islami, kemudian orang lain pun ikut program yang kita lakukan. Orang tengok Allah, program yang mereka lakukan ini sangat berjaya. Satu kampung dan kemudian tersebar luas kepada masjid-masjid lain yang mengatakan bahwasanya masjid itu buat program ni dan program itu berjaya, maka mereka pun nak buat, nak tiru apa yang kita lakukan. Maka mereka tiru apa yang kita lakukan, kita mendapat pahala yang berterusan. Kita menunjukkan satu perkara kebaikan, orang lain ikut, maka kita akan dapat pahala yang sentiasa berterusan. Tetapi kalau kita menunjukkan satu perkara yang buruk, perkara yang jahat, orang lain pun tiru kejahatan yang kita lakukan, maka kejahatan dan dosa itu juga berterusan sampai kepada kita. Kecualilah kalau kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba syai'an aqsara zakarahu. Siapa yang suka kepada sesuatu, dia banyak sebut namanya. Dan kalau kita suka sebut nama Allah,
kita suka berzikir kepada Allah, itu menunjukkan kita ini cinta kepada Allah. Kalau kita banyak sebut tentang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita berselawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itu menunjukkan yang kita sayang dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memang teringin sangat untuk mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak akan tersasar jalan. Hari ini kita diberikan juga apa dia? Nak ke mana bro? Masya Allah, tabarakallah. Sekarang juga dengan tajuk tu. Tajuk orang muda, tuan-tuan. Nah, si baik dari saya ni masih lagi muda. Nah, kan, tuan-tuan? Tak tahulah masih ada dekat lagi jiwa muda. Walaupun muda, tak tahu ada ke jiwa muda tu. Tapi macam mana pun saya nak jawab diri, ambil juga lah tajuk ni daripada seorang yang memberikan tajuk berkenaan nak ke mana bro. Maknanya anak muda pada hari ini ada dua dalam peringkatnya. Satu yang tahu tujuan sebenarnya, perjalanannya, nah, dia tahu ke mana arah tujunya. Kalau di dunia ni dia tahu apa tujuan hidupnya. Tujuan hidup di dunia iaitulah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tujuan hidup kita di dunia, tuan-tuan dan anak-anak muda sekalian, iaitu sebagai khalifah. Nah, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sungguhnya aku ingin menciptakan di dunia ini manusia yang akan menjadi khalifah, yakni pengganti khalifah. Walaupun apa ni, wahai qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah nak jadikan khalifah, yakni pengganti, orang yang boleh melakukan kebaikan, lakukan kemuhsinin, yakni kebaikan-kebaikan, hasanah-hasanah, dan bukan melakukan kefasadan, kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka anak muda yang macam ini kan, ataupun manusia yang mengerti akan tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan sebagai khalifah, berkolaborasi, ta'awun 'alal birri wat taqwa, yakni bertolong bantu pada orang lain untuk melakukan kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang macam inilah akan mengenali, ya, erti kehidupannya yang sebenar. Walaupun dia berada di luar negara, jauh daripada keluarga, insya-Allah anak seumpama ini anak yang selamat, anak yang akan berjaya sebab Allah dah berikan kefahaman kepada dia, kefahaman dari segi agama, yang dia tahu tujuan hidup untuk beribadah dan menjadi khalifah. Maka Nabi sebutkan may yuridu bi khairan yufaqihu fi din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kebaikan kepadanya, maka Allah berikan kepadanya kefahaman di dalam agama, tafaqquh fi din, faqih dalam agama Islam. Subhanallah. Orang yang faham dalam agama Islam, tuan-tuan, kita tak perlu suruh lagi dia. Ni kamu ni, solat. Sekarang ni dah masuk waktu maghrib, sembahyang. Tuan-tuan, itu anak orang yang tak faham. Kalau anak yang faham, tuan-tuan, tanggungjawab dia untuk beribadah kepada Allah, tak payah suruh dia waktu maghrib, azan maghrib, dia tahu dah. Lepas azan maghrib, dia tahu nak buat apa, yakni solat. Itu anak yang faham. Tetapi kalau anak itu tak faham, sentiasa dia suruh, sentiasa dia marah, sentiasa dia perintah untuk melakukan kebaikan, terutamanya solat. Tu tak faham tentang tu nak bagi dia faham, pastikan amalkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mana Nabi mengajarkan satu doa kepada Abdullah ibn Abbas. Nabi doakan kepada yang Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kepadanya kefahaman di dalam agama, yakni faham tentang agama Islam, faham Al-Quran, faham hadis Nabi SAW, dan paling penting sekali iaitulah bersahabat dengan orang-orang yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, bersahabat dengan orang-orang masjid, orang yang kaki masjid, dan juga orang yang suka duduk di dalam majlis-majlis ilmu. InsyaAllah, tuan-tuan, anak macam ni, insyaAllah, anak yang insyaAllah akan jadi orang yang faham di dalam agama Islam. Nah, berikan kebaikan. Al-mar'u ala dini khalili. Kerana apa? Sebab Nabi kata manusia, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu akan menuruti kawan karibnya, sahabat karibnya. Kalaulah kawan karibnya itu suka datang ke masjid, suka datang ke surau, suka duduk dalam majlis ilmu, suka membaca Al-Quran, suka solat,
Insyaallah tuan-tuan, anak kita yang berkawan dengan orang macam ini, insyaallah anak kita pun akan menjadi sepertinya. Sebab Nabi kata almaru ala bini khalili, sebab seseorang itu akan mengikuti agama kawan karibnya. Fayanzur ahadukum man yukhalil, maka kita kena tengok dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman. Kalau kawan kita itu suka sembahyang, insyaallah kita akan menjadi orang yang kaki sembahyang macam dia, orang yang suka beribadah macam dia. Tapi kalau kawan kita itu suka yang tidak kenal masjid, tak suka duduk dalam majlis ilmu, yang jenis merokok, innauzubillah, maka anak kita pun akan ikut juga macam dia. Walaupun pada asalnya dia tak merokok, maka esok lusa, tulat minggu depan, tahun depan, boleh jadi dia merokok kerana kawannya itu merokok, tuan-tuan. Kalau kawannya itu tidak solat, kawannya itu suka merempat, suka duduk di luar-luar wakaf ataupun lepak-lepak di tengah jalan yang tak ada buat kerja apa, dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih lagi main gitar. Dengar azan berkumandang maghrib ke isyak, masih lagi main gitar, tuan-tuan. Siap lagu lagi. Korelakan jiwa, Tuhan jadi penghuni dalam sangkar hatimu, kerana engkau menjadi yang menghidupkan aku. Dia sanggup merelakan jiwa dia untuk duduk lepak-lepak, untuk mengembirakan kawan karibnya yang dia suka tadi, bahkan dengan kekasihnya yang dia sanggup korbankan segala-galanya. Dia kata, kurelakan jiwa untuk menjadi penghuni dalam sangkar hatimu, kerana engkau menjadi yang menghidupkan aku. Dia anggap sahabatnya itu ataupun cintanya kekasihnya itu yang akan menghidupkannya, menjadi nadi yang menghidupkan dia. Itu satu lagu yang bagus, tetapi lirik dia itu tak berapa nak kenal, tuan-tuan. Ya, engkaulah nadi yang menghidupkan aku. Maknanya engkaulah nadi yang menghidupkan kita, sedangkan yang menghidupkan kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia dan bukan orang yang kita sayang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, itu kita tak nak. Kita nak anak muda yang telah dengar azan, masya Allah dia tahu azan berhenti sebentar, sama ada bermain gitar berhenti sebentar. Kalau boleh sambut laungan azan dan jawab laungan azan. Sebab manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida, apabila kamu mendengar laungan azan Allahu akbar Allahu akbar, falyakul mislu ma yaqulul muazzin, kamu kena sebut apa yang dicakap, apa yang disebutkan oleh muazzin. Kalau muazzin kata Allahu akbar Allahu akbar, maka kita pun Allahu akbar Allahu akbar, berhenti sebentar, buat kerja apa, berhenti sebentar, layang azan. Kita pernah pergi kat Muhyiddin yang baru mendekat. Kat mana tu? Dekat Bertam kan? Masya Allah, terbaik saya agak. Ni satu kedai shopping, marketing yang memang Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah masuk dalam tu, tuan-tuan. Bahkan saya suka masuk, tuan-tuan. Saya suka masuk dalam tu. Bila pertama kali masuk, saya terdengar sebelum waktu azan, dia beritahu dulu, tuan-tuan dan perempuan yang tamu sekalian, tak lama lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu azan bagi wilayah negeri Pulau Pinang. Dia beritahu ketika azan Allahu Akbar Allahu Akbar, azan masa tu tuan-tuan, Maidi buat apa? Cashier dia, aku nak bayarkan ni barang ni tuan-tuan. Tak maaf cik, berhenti sebentar, kita bagi laluan kepada azan. Subhanallah. Satu kita bagi, Masya Allah, terbaik, kata boboiboy lah. Kita kata, sebab apa tuan-tuan, laman azan mereka cukup hormat, bahkan mereka berhentikan kerja. Tak percaya tuan-tuan, pergi di sana waktu apalah. Lepas isyak ni tak lepih lah sebab memang tak ada azan. Esok subuh kau nak pergi, esok subuh pun tak ada tuan-tuan. Waktu zuhur ataupun asar, ha, waktu azan tu ketika tu sangat sengaja nak bayar barang. Jangan lebih-lebih pula tuan-tuan, lama-lama sampai azan di situ pun habis azan, asar entah ke mana. Ha, kita pun tak sedia di masjid terbaik, duduk rumah dulu baru solat. Cuba tuan-tuan pergi, insyaAllah waktu azan semua kesyir berhenti kerana hormati panggilan laungan azan. Subhanallah. Moga-moga Allah berkatilah kedai ini tuan-tuan. Ya, tuan nak bandingkan dengan Tesco, nak bandingkan dengan Giant, nak bandingkan dengan Ion, apa segala bagai itu.
Dan di Islam, Islamic State. Tentang, jadi inilah yang kalau boleh orang Islam sangat dahagakan satu kedai shopping yang berunsurkan Islamik, maka ada dah dekat kawasan kita di Pulau Pinang ini sendiri, tentang tak mungkin jauh lah Ustaz nak pergi sana, jauh-jauh pun berbaloi, bahkan diberkati Allah SWT kerana kita hulurkan sedikit sumbangan dan duit kita itu di tempat yang orang bos dia dan pekerja yang menghormati azan, bahkan menghormati Islam itu sendiri, tentang. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kita nak tentang. Jadi kalau azan dilautkan misru ma yakulul muazzin, maka kita kena katakan apa yang dikatakan oleh muazzin. Kalau muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, maka kita juga jawab asyhadu an la ilaha illallah. Nah, nak dalam hati kan, di luar kan. Tetapi yang sunnahnya yang disebutkan di sini iaitu apabila disebut hayya 'alas solah, maka jawablah la haula wala quwata illa billah. Kalau azan subuh, ya, as-salatu khairun minan-naum, maka bila disebut as-salatu khairun minan-naum, sunnah kita menjawab iaitu as-salatu khairun minan-naum. Dia jawab apa dia? Barata apa ni? Kata macam tu lah, ya. Saya pun tak ingat dia tentang, ya. Maksudnya engkau berada di dalam kebaikan. Nah, kalau lupa masalah tersebut baru teringat pula. Dia punya kelima, apa jawapan yang diberikan kepada orang yang melakukan azan? As-salatu khairun minan naum, ya, sebayang itu lebih baik daripada tidur. Macam tu tuan-tuan. Jangan bila ada azan kita tetap juga bermain dengan kita, seolah-olah kita tak tahu nak kita ni agama Islam tak, agama bukan Islam. Kalau orang bukan Islam tuan-tuan, azan kata azan, mereka tetap dengan program mereka. Tetapi kita kena ubah corak hidup kita. Tuan-tuan, orang Islam apabila dilakukan azan, berhenti sebentar, hormat azan dan sambut azan. Jangan bersambung lagi. Dah tadi habis lagu azan, datang kurilah ke jiwa, bersambung lagi tentang malaikat. Tuhanku, kamu tolonglah, hantarkan kepadanya malaikat untuk jaganya bila ku tiada. Tu macam-macam tuan-tuan. Kita tak mau biar macam mana lagu tu sedap sekalipun, berhenti sebentar, hormati azan. InsyaAllah bila kita hormati azan, nanti Allah SWT juga akan menghormati kita, merahmati kita, memberkati hidup kita, tuan-tuan. Dan paling best lagi kalau anak muda bila dengar azan, berhenti sebentar, terus pergi ambil wuduk, pergi ke masjid di mana dilakukan azan, maka ini yang terbaik. Nah, ini yang kita nampak, Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan anak-anak macam ini ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, anak-anak muda yang kita rasakan tidak kenal arti tujuan hidupnya, masih lagi sibuk dengan dunia yang fana. Bahkan dia beranggapan, aku mati lama lagi lah Ustaz, InsyaAllah mati aku mungkin 20, 30, 50 tahun akan datang, dan masa itu baru aku nak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang, kita tak perlu berangan-angan. Kita jangan letakkan dalam minda angan-angan aku akan hidup lama. Kita kena pendekkan angan-angan dan panjangkan kita punya cita-cita dan perjuangan. Kalau kita panjang angan-angan, ini yang disebut oleh Nabi SAW, yahrumu min ibni Adam alaihi salam kullu syai' isnatan al-hirs wal amal. Dua sebab yang menjadikan manusia itu menjadi tua. Yang pertama panjang angan-angan, yang kedua tamak. Tamak dengan dunia, panjang angan-angan, berangan-angan dia hidup selama-lamanya di atas muka bumi Allah SWT. Sedangkan mati itu sentiasa menjenguk kita. Israfil alaihissalam satu hari saja berkali-kali datang mengunjungi kita, tetapi nak tengok tidak sampai masa ke belum. Allahu akbar tuan-tuan. Kita tak perlu meletakkan angan-angan yang panjang. Anak muda hari ini, kalau hari ini mereka berubah tagir menjadi seorang rojulun tagir ataupun jadi seorang pemuda yang merubah tetap, insyaAllah satu hari nanti Islam kita akan nampak dinobatkan di atas muka bumi, dijulang tinggi oleh seluruh manusia, bahkan agama-agama yang lain. Tapi kalau hari ini anak muda berangan-angan, masa depan aku lama lagi Ustaz, dan aku akan panjang umur, dan aku akan masuk dalam syurga kerana aku orang Islam, Nabi kata tetap masuk dalam syurga. Tuan-tuan, jangan harap. Kalau kita berangan-angan menjadi ahli syurga tapi kita tidak beramal soleh, na'udzubillah. Nabi SAW kata apa tuan-tuan? Bila ditanya anna rajulan sa'ala ila Nabi SAW, bila mana seorang lagi tanya kepada Nabi,
Ya Rasulullah, mata yang mana kiamat? Bila berlakunya kiamat, ya Rasulullah? Ma'adat talahah. Yang kamu tanya tentang kiamat ni, kamu dapat persiapan tak untuk hari kiamat? Maka dia menjawab, ma'adat tulahah min kasratin solatin wala siyamin. Ya Rasulullah, aku tanyakan kiamat dan aku tidak ada buat persiapan, buat persediaan yang begitu banyak, sama ada solatku ataupun puasaku. Aku tidak banyak solat dan tidak banyak berpuasa, ya Rasulullah. Tetapi dalam hati aku, ya Rasulullah, ada hubbullah wa hubbun nabi. Aku mencintai Allah dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, "Man kamu al-ma'uma man ahbab anta man ahbabta." Ini yang kita nak jadi, tuan-tuan. Kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan bersama dengan orang yang kamu cinta, orang yang kamu sayang, orang yang kamu suka di atas di apa ni, di akhirat nanti. Almaru ma man ahabba anta ma man ahbabta yaumal qiyamah. Dan kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang di akhirat nanti. Kalau kita sayang dekat Allah, kita sayang dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu di dunia ini lagi, insyaallah di akhirat kita akan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita tidak pernah pun terasa cinta dekat Allah, cinta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta dengan para alim ulama, orang-orang yang soleh, bagaimana mungkin kita nak bersama dengan mereka di akhirat nanti dan ingin mendapatkan syafaat daripada mereka, tuan-tuan? Na'udzubillah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Allah ma'ansir malahu wa waladahu wa ati umruhu wa barik ma'ataitahu wa ja'al min ahli jannah. Anas bin Malik, walaupun dia telah pun mendapatkan harta yang banyak, kekayaan, tuan-tuan, walaupun dia telah mendapatkan umur yang begitu panjang, anak-anak zuriat keturunan lebih daripada 100 orang, segala apa yang diberikan di dunia ini telah pun diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tetap masih inginkan yang satu ini. Apa dia? Doa yang didoakan oleh Nabi yang terakhir menjadi pendamping Nabi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata Nabi SAW, ya Allah, banyakkanlah harta Anas bin Malik. Ya Allah, banyakkan anak-anak zuriat keturunan Anas bin Malik, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur Anas bin Malik, ya Allah. Berkati apa yang kau berikan kepadanya dan jadikan dia pendampingku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tuan-tuan, Anas kata, demi Allah, aku punya harta benar-benar banyak. Anak dan cucuku, zuriat keturunanku lebih daripada 100 orang. Umurku lebih daripada 100 tahun. Subhanallah. Dan semua yang Allah berkati, yakni semua yang Allah anugerahi, Allah berikan nikmat, semua diberkati Allah di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Di dunia Anas dah dapat segala-galanya, harta yang banyak dapat, umur yang panjang yang semua manusia nakkan pun dapat. Harta yang banyak semua manusia nak, mahukan, semua dia ada dah datang. Umur yang panjang pun semua manusia nak, dia dapat dah. Anak-anak yang banyak pun dia dapat dah. Segala yang diberkati Allah. Tapi dia kata, aku teringinkan yang terakhir sekali dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni setelah mana semua dikabulkan Allah di dunia, dia inginkan yang terakhir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tanya diri kita, pernah tak kita terfikir dalam hati kita nak bersama dengan Nabi di akhirat? Kalau pernah, alhamdulillah, sudah tentu orang itu akan beramal soleh. Sudah tentu akan banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak berselawat kepada aku. Itu banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi lagi hari ini merupakan hari Jumaat. Sunat perbanyakkan berselawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin orang yang nak bersama dengan Nabi di akhirat nanti ataupun dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti dia banyak merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat meniskan air mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atuh dalam lagu apa? Selawat padamu menyejukkan jiwa, mendamaikan resah di dalam dada, mentaatimu dengan penuh rela, indah wajahmu anggun mempesona, di kaulah yang dirindui sentiasa, diimpikan jutaan manusia, di kaulah Rasulullah.
hidayat. Mencintaimu sangat bermakna, merinduimu menitis air mata. Atau kita rindu dekat Nabi, pasti akan menitiskan air mata. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika dapat segala-galanya diinginkan yang terakhir menjadi pendamping Nabi di akhirat. Ditanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau di akhirat nanti ya Rasulullah, bagaimana aku nak jumpa kamu, nak cari kamu ya Rasulullah? Sebab seluruh umat, start daripada Nabi Adam AS, umatnya dan akhir zaman ini datang, akan mencari kamu, meminta syafaatmu ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjawab, yakni fa'adlubni ala sirat. Wahai Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana di akhirat nanti ramainya manusia kamu cari aku, kamu tak jumpa, yang pertama sekali kamu cari aku di titian siratul mustaqim. Subhanallah. Cari aku di titian sirat. Ya Rasulullah, fa in alqaka fa innam alqaka ala sirat. Kalaulah aku tidak jumpa kamu di titian sirat ya Rasulullah, di mana aku nak cari kamu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, yaitu fa'adlubuni, maka cari aku ala mizan. Cari aku wahai Anas di atas, yakni di timbangan mizan. Ketika itu semua amal anak Adam AS ditimbang di neraca. Ya, di neraca timbangan. Semalam kita tengok video, ada tajuk mizan, ada tajuk titian sirat. Dan kalau kamu tak jumpa aku wahai Anas di atas mizan, cari aku fa'adlubuni ala al-hawdi, cari aku di haud al-kausar. Subhanallah, kerana Nabi SAW kata, tiga tempat ini aku tidak akan tinggal. Di titian sirat Nabi tak akan tinggal. Di mizan pun Nabi tak akan tinggalkan. Begitu juga di haud al-kausar Nabi SAW, sungai tuan-tuan, telaga al-kausar Nabi, Nabi tak akan tinggalkan. Maknanya tuan-tuan, walaupun Nabi ahli syurga, Nabi tetap ingat kepada umat yang prihatin terhadap umatnya tuan-tuan. Nabi takkan pernah tinggal tempat titian sirat, kerana Nabi akan berdoa kepada Allah ketika mana umatnya lalu di atas titian sirat. Nabi akan berdoa, Rabbi salim salim, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan. Sebab ada di situ umat Nabi seorang akan melalui titian sirat. Begitu juga dengan mizan, Nabi takkan tinggal sebab Nabi nak lihat bagaimana timbangan amal umatnya tuan-tuan, dan Nabi ingin memberikan syafaat. Begitu juga di telaga Al-Kausar, Nabi takkan tinggalkan untuk memberikan minuman kepada umatnya tuan-tuan. Tetapi ada umatnya yang tidak dapat minum telaga Al-Kausar ini, dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bukankah dia umat aku ya Allah? Benar ya Rasulullah, dia umat kamu ya Rasulullah. Tetapi setelah kamu wafat ya Rasulullah, dia meninggalkan agama Islam, dia kembali kepada murtad, dan dia tidak beramal dengan sunnah kamu ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walau bagaimanapun tuan, kalau kita ada iman sebesar zarah, iman walaupun sekecil ke sebesar zarah itu tuan-tuan, insyaAllah kita akan terlepas daripada neraka dan akan dimasukkan di dalam syurga. Walau bagaimanapun, jangan kita cabar diri untuk membakar diri kita di api neraka Allah SWT. Sebab neraka Allah ini sangat-sangat teruk tuan-tuan. Nabi SAW kata-kata apa dia? Syafa'ati di umati di akhir kabari, yani syafaat aku untuk umatku di akhirat nanti yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi ada umat Nabi SAW yang melakukan dosa-dosa besar, tetapi oleh sebab dia ada sezarah iman tuan-tuan, maka dia sudah diazab di dalam neraka Allah, akan dikeluarkan daripada neraka dan dicuci dengan telaga kausar, kemudian dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siksaan dalam neraka itu sangat-sangat teruk. Cuba bayangkan, disebut dalam kitab penawar hati tuan-tuan, dalam 40 hadis itu, siksaan yang paling ringan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala apabila seorang laki-laki yang diletakkan bara api di kakinya tuan-tuan sehingga menggeledak kepala otaknya, dan dia beranggapan bahawa inilah siksaan yang paling teruk sekali, sedangkan itu adalah siksaan yang paling ringan. Allahu akbar. Bagaimana siksaan yang paling teruk tuan-tuan? Wallahu taala, wallahu ta'ala wa'ala. Jadi kita tidak perlu berangan-angan untuk mendapatkan syurga Allah, mendapatkan syafaat Nabi SAW, tanpa kita beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Maka dunia ini kita jadikan sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah.
Jadikan dunia sebagai tempat kita bercucuk tanam, tempat kita beramal soleh, sebagai bekal untuk kita buai hasilnya di akhirat nanti. Ya, wahai anak muda, wahai sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena menjadikan dunia ini sebagai tempat kita beramal soleh, supaya di akhirat nanti kita mendapat keberuntungan, tuan-tuan. Kita akan dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan dapat melihat zat Allah yang maha mulia, tuan-tuan. Nah, jangan kita panjang angan-angan. Jadi kalau ikutkan tanya, nak ke mana, bro? Wah, anak muda nak ke mana? Ingat, tujuan kita di dunia untuk beribadah dan menjadi khalifah, dan tujuan kita adalah akhirat. Itu tuan-tuan. Kemana pun kita berada, kita ingat kita ni hamba Allah, dan jangan lupa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita nampak dunia yang penuh dengan kenikmatan ini, kita rakus dengan dunia. Sedangkan dunia ini, kata Nabi SAW, yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah yang Rasulullah katakan, tuan-tuan, ya, lau ta'dilu lau kanat dunya ta'dilu ila Allah, kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak akan berikan sebesar, yakni sebelah sayap nyamuk ni, minuman kepada orang kafir. Tu kalaulah dunia ini ada nilai. Maksudnya Nabi kata, kalau dunia ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berikan kepada orang kafir walaupun sebelah sayap nyamuk. Oleh sebab dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada orang kafir sebahagiannya. Oleh sebab dunia ini, kalau kita katakan siapa pegang kuasa-kuasa pemerintahan, orang kafir, orang barat. Kita tengok berbanding orang kaya di dunia, orang Islam ke ataupun orang bukan Islam, kita tengok ramai orang kafir lebih kaya daripada orang Islam sendiri. Jangan hairan kalian. Sebab apa? Sebab dunia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak ada nilai, tetapi dunia inilah yang dikejar oleh manusia, dan sehingga kan mereka berpecah belah, bermusuh-musuhan di antara satu dengan yang lain, dan sanggup berbunuh di antara satu dengan yang lain. Nabi SAW kata, tetangga, aku tidak takut kefakiran yang menimpa kamu, tetapi aku takut kalau kekayaan yang menimpa kamu sehingga kekayaan itu menyebabkan kamu bermusuh-musuhan, berpecah belah, dan sanggup bunuh-membunuh di antara satu dengan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini ketamakan yang berlaku di akhir zaman, dan semua nakkan dunia, nakkan kekuasaan dunia, nakkan kekayaan di dunia. Dan kaya kita dengan kaya sahabat Nabi SAW tidak sama, tetapi mereka walaupun kaya tetap menginfakkan harta, tetap bersedekah, tuan-tuan. Hari ini kita nampak umat Islam ada sebagian yang dah kaya tanda tak lupa masjid, dah lupa dengan rumah Allah, lupa dengan majlis ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dulu tuan-tuan di masjid inilah dia dulu berdoa kepada Allah, ya Allah murahkan rezeki dan sebagainya. Bila Allah uji dengan satu kekayaan, masjid pun tak pergi, dan azan pun tak dengar. Wal a'udzubillah. Itu kalau nak cari rumah, nak beli rumah, tuan-tuan, pastikan rumah itu berdekatan dengan masjid. Itu sebaik-baiknya. Nah, beli rumah, sekarang ni musim nak beli rumah, tuan-tuan, ada orang nak beli rumah dan sebagainya, maka pastikan rumah yang kita beli itu berdekatan dengan masjid, berdekatan dengan surau. Itu yang baik, tuan-tuan. Kalau pun jauh, pastikan laungan azan itu kedengaran di telinga kita, tuan-tuan, walaupun duduk dalam rumah. Sebab apa, tuan-tuan, ramai umat Islam hari ini yang disebabkan jauh daripada masjid, azan pun tak dengar, mereka orang yang paling pertama melupai masjid. Wal-iyawuzbillah. Kebanyakan orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah SWT. Na'udzubillah, tuan-tuan, kita tak mau macam ni, kita tak mau. Kita nak kalau Allah berikan kekayaan, semakin murah rezeki, semakin kita kaya, semakin kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau semakin rakus dengan dunia yang fana. Nah, bagaimana dalam lagu apa dia? Dalam lagu tuan-tuan, dunia kini telah membuktikan, perlihatkan watak kemanusiaan. Fitnah, menfitnah jadi makanan, dosa dan pahala tidak dihiraukan. Bantulah aku, wahai Tuhan, dan terjerat dengan kerakusan yang hilang arah dan tujuan. Ya
dirakus dengan keduniaan sehingga ditelan zaman. Maknanya kata sehingga dia lupa dengan tujuan asal kehidupannya. Lagu tu saya buat sendiri tentang ketika mana duduk di Mesir, masa tu cuti-cuti di sekolah, pergi menuntut ilmu, pergi bentar lagi dapatlah buat lagu tu yang bertajuk Pimpin Hatiku Wahai Tuhan. Nah, sebab bila kita tengok dunia pada masa itu tuan-tuan, yang saya nampak hari itulah ketika berada di Mesir selama 5 tahun dan hari ini aku dapat pesan beritahu bahawa saya dah penajah dan lulus dalam peperiksaan saya dan dapat ijazah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Ketika buat lagu tu tuan-tuan, masa itu ada bermacam-macam fitnah. Nah, orang tu fitnah ni, orang tu fitnah ni, sehingga tidak kenal seperti dosa ataupun pahala. Tak terfikirlah berdosa kah berpahala kah, yang penting aku boleh menang dengan fitnah yang aku lakukan. Dia sanggup melakukan sedemikian rupa kerana jawatan kadang-kadang dan kerana kuasa. Na'udzubillah. Kita tak mau terpedaya dengan dunia, yang mana dunia ini kata Nabi SAW tidak ada nilai pun di sisi Allah SWT, melainkan orang yang menggunakan dunia yang disebut oleh Nabi ada 4 orang. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha. Kata Nabi SAW, dunia ini terlaknat oleh Allah SWT. Yang Allah melaknat dunia ini dalam. Dan apa saja yang ada di dalam dunia ini Allah SWT laknat. Melainkan kata Nabi SAW, illa man zikrullah. Melainkan yang pertama, iaitulah mereka yang suka berzikir kepada Allah SWT. Maka orang yang berada di dunia, kemudian mereka berzikir kepada Allah, duduk di majlis-majlis zikir bersama dengan orang-orang ahli zikir dan orang yang suka berselawat kepada Nabi SAW, maka insya Allah terselamat daripada laknat Allah. Bahkan mereka tidak akan dapat laknat, bahkan mereka akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laknat diubah kepada rahmat oleh sebab mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wala, dan orang yang kedua, iaitulah orang yang menggunakan segala kehidupannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan datang kita solat, ya, kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukrata wa asila wajahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Sebelum itu ada disebabkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka orang ini tidak akan dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat sekalian, datang dan berpandang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita menggunakan segala kehidupan kita untuk Allah, maka kita tidak terlaknat, bahkan kita mendapat rahmat. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan juga matiku untuk lillahi rabbil alamin. Itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin. Tetapi kita nampak bahawa ini kan apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati fi selfie. Semua nak diambil gambar tuan-tuan. Ya? Sedekahnya pun nak diambil gambar, baca Qurannya pun nak diambil gambar tuan-tuan. Ya? Dia berbuat kebaikan kepada orang lain pun nak ambil gambar, kemudian masuk dalam Facebook, nak di like banyak-banyak, nak dan di share banyak-banyak. Niat itu salah. Sedangkan semua sembahyang kita, ibadah kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita adalah untuk Allah, nak mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan. Jadi tujuan hidup kita adalah ini, iaitulah sembahyang kita, hidup kita, mati kita untuk Allah, bukan untuk duniawi, iaitulah untuk Rabbul Izzati. Nah, hari ini tuan-tuan kita tengok dekat apa ni? Terengganu, dekat Pahang dan juga Kelantan yang telah pun ditimpa musibah, kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah itu, Allah tukarkan dengan rahmat dan dengan kebaikan tuan-tuan. Nah, sungguhnya orang yang ditimpa musibah insya-Allah ada kebaikan yang terselindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesian kita tengok tuan-tuan bagaimana air itu sangat tinggi sehingga sampai kepada atap rumah. Masya-Allah tabarakallah. Nah, kita doakan sahabat-sahabat kita dan kawan-kawan kita, saudara Islam kita di sana tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan juga membantu mereka tuan-tuan insya-Allah. Bismillah ta'ala wa ma idfa lana min al-musibah ma zahara minha wa ma batan. Kita minta kepada Allah untuk menjauhkan pahala-pahala tersebut daripada diri kita, keluarga kita,
kita dan seluruh masyarakat kita tentang sama ada yang zahir maupun yang batin insyaAllah. Baik, kita sambung. Yang ketiga, orang yang tidak dilaknat Allah SWT di atas dunia ini, ya, dalam hadis tadi, dunia ini dilaknat Allah. Dan apa saja yang ada dalam dunia dilaknat oleh Allah SWT, malaikat orang yang berzikir kepada Allah. Yang berzikir tadi kita dah sebut dah. Mula-mula tadi kita dah berzikir kepada Allah SWT. Yang kedua, apa saja yang berkait dengan ketaatan kepada Allah SWT. Kalau kita tengok dalam kitab Dalilul Falihin, syarah bagi Riyadhus Salihin dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitulah wa man wala itu ditafsirkan oleh ulama hadis kita, iaitulah apa saja perkara yang membawa ketaatan kepada Allah. Nah, benda apapun kita buat di dunia ini, tetapi benda itu kita buat untuk Allah, untuk mentaati Allah, untuk meraih keredaan daripada Allah, maka orang itu tidak dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tuan, iaitulah aliman atau muta'aliman. Yang ketiga dan yang keempat ada berkait, iaitulah orang yang alim yang mengajarkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu, mendengar ilmu. Dua ini tuan tidak dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama muta'aliman, aliman yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu kebaikan maka tidak dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sentiasa mendapat rahmat dan doa daripada para malaikat, bahkan semua-semua dilautan sana tuan-tuan. Begitu semua-semua dilautan, ikan-ikan yang berada di lautan, semua-semua yang berada di lubang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Siapa saja yang mengajarkan kebaikan, mengajar orang itu melakukan ketaatan, maka orang itu didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh semut-semut yang berada di dalam lubang dan ikan-ikan yang berada di dasar lautan. Subhanallah. Ini di antara kelebihan orang yang mengajarkan ilmu. Al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu, dua-dua berganding bahu melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Wasahiru nas la khairu fihim. Dan selain daripada manusia yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, tidak ada kebaikan kepadanya. Itu yang dikatakan oleh Nabi dalam kitab Siyarus Salikin. Nah, jadi orang yang alim dan orang yang muta'alim menuntut ilmu macam kita pada hari ini, dan insyaAllah tidak akan dilaknat Allah, bahkan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal malaika yatada'u ajnihatiha bi kalimi almi wa dhanni ma yasna. Sungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kepada orang yang berada dalam menuntut ilmu kerana redha yang disuka dengan perbuatan mereka. Subhanallah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Orang yang menuntut ilmu seumpama jihad di jalan Allah fi sabilillah. Siapa yang keluar daripada rumahnya, jadi dia semua keluar daripada rumah, semata-mata keluar daripada rumah itu untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia seolah-olah berada fi sabilillah, yakni mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta dia raja, sehinggalah dia pulang ke rumahnya semula tuan-tuan. Subhanallah. Cukup-cukup beruntung dan cukup-cukup bertuah orang yang berada di dalam majlis ilmu tuan-tuan. Subhanallah. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang yang alim dan orang yang muta'alim. Di dalam hadis yang lain, kun aliman au muta'aliman au muhibat au mustami'an wala takun khamisan fatahlim. Nah, kata Nabi SAW, iaitu jadilah orang yang menuntut ilmu, orang yang alim, orang yang suka mendengar ilmu, majlis ilmu, dan orang yang sayang dan cinta kepada orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu serta majlis-majlis ilmu. Jangan jadi orang yang kelima yang tidak ada pada diri mereka langsung sifat-sifat empat perkara tadi. Iaitu ingin jadi orang alim pun dia tak mau, nak pergi menuntut ilmu pun tak mau. Nah, yang ketiga dan terakhir, nak jadi apa ni, orang yang mendengar ilmu dan yang mencintai orang yang mendengar ilmu pun dia tidak mau. Maka orang itu kata Nabi orang yang celaka. Wala'iyahu'zubillah min zalikna. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita daripada orang yang tidak suka kepada orang yang mendengar ilmu dan mendengar ilmu, mendengar ilmu, dan orang yang sayang kepada pencinta ilmu. Tentang dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tadi kita menceritakan berkenaan tentang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Walaupun dia berada di dunia, tuan-tuan, dia tetap ingat tujuan hidupnya, iaitu akhirat. Bahkan dia nak bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak muda sekalian, nah, pada hari ini kalau boleh, kalau kita nakkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastikan di dunia ini lagi kita ada mencontohi Rasulullah. Yang kedua, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita banyak berselawat kepada Nabi SAW. Dan keempat, kita suka duduk dengan orang-orang yang mencintai Nabi dan orang yang suka duduk di dalam majlis ilmu yang banyak menyebut tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kerana tanda orang yang mencintai Rasulullah itu ialah mereka yang suka dengar hadis Nabi, suka membaca hadis Nabi, dan suka duduk dengan orang yang mencintai Nabi SAW. Dan suka juga dengan orang yang memperjuangkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah di akhir tahun ini, pada tahun 2014 ini, kan sama-sama kita berazam, moga-moga tahun ini, tahun yang terakhir ini adalah yang terbaik, dan kita nak kalau boleh tahun baru nanti kita berazam untuk menjadi yang lebih baik daripada tahun ini, dan walaupun di mana saja kita berada, kita ingat bahwasanya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kewajipan-kewajipan yang mesti kita laksanakan insyaAllah. Walaupun kita berada di luar negara, walaupun kita berada jauh-jauh daripada keluarga, bila kita menjadi hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah, kita pasti akan terselamat dan kita takkan tersesat jalan insyaAllah. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, aku mewarisi kepada kamu dua perkara. Nah, dua perkara aku mewarisi kepada kamu, yang sekiranya kamu berpegang dengan keduanya, insyaAllah kamu takkan tersesat. Iaitulah tetap berpegang dengan Al-Quran dan tetap berpegang dengan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah orang berpegang dengan Al-Quran dan orang berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan beramal dengannya, insyaAllah takkan tersesat jalan. Bahkan sentiasa dibimbing, dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah tentang baik daripada Allah, yang tak baik secara kelemahan saya sendiri, saya minta maaf secara kekasaran bahasa dan melebihi masa. Itu saja yang saya mampu untuk kongsikan pada malam ini sebagai kuliah perdana tentang, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Masjid yang sudi menunjuk saya untuk menyampaikan kuliah, dan itu juga kepada kehadiran tuan-tuan yang cukup ramai pada malam ini, termasuk anak-anak muda, masyaAllah, tabarakallah. Moga-moga kita semua sentiasa istiqomah dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ja'al lana hadiyan min rahmatika wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan 'aziman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami dari perhitungan kami ini maizan ini maizan warahmatullahi wabarakatuh. Engkau berkati ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami sebesar ini perpisahan yang kering daripada kecelakaan musibah, kering daripada dosa yang mulia ya Allah. Ya Allah, sekiranya yang kami dapat kesalahan dan dosa ya Allah, dan dosa dosa kami ya Allah, tapi penyembilan hati kami dan kami kembali kepada ya Allah, dan kepada kepada ya Allah, kerana kamu yang berkuasa ke segala sesuatu ya Allah. Allah mafakihna fiddin wa alimna ta'alwan minna sirotika mustaqim ya Allah, dan kami berpahaman dan ya Allah, dan kepandaian dalam ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir ya Allah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik ya Allah, dan jadikan kami dalam ya Allah, dan jadikan kami dalam ibadah kami, dan jadikan kami sentiasa bersyukur kepada ya Allah, dan bersyukur ya segala nikmat-nikmat-Mu ya Allah, dan juga bagus dan beramal kepada kepada-Mu sebesar kedekatan kami kepada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.